Kita baiknya kalau wafat orang ini saat sedang mengaji, maka tadi dibacakan oleh imam kita dari rakaat yang kedua tadi. Ya, beliau baca sampai ayat 172. Baca dari ayat 169-nya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Tidak tahu, maka cari kemudian ulama yang bisa memberikan pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu Anda dekat dengan Allah, membuat Anda lebih dekat. Makanya kalau mau konsultasi, jangan cari orang pintar, apalagi yang di atas normal, paranormal konslet nanti ya. Yang dicari itu orang soleh, soleh yang pintar, bukan sekedar soleh. Ya, soleh nanti banyak ditemukan di masjid, yang ke masjid. Tapi bukan berarti semua yang di masjid itu paham agama. Ya, tidak, cari juga yang paham dan dia soleh, mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Jadi kalau Anda konsultasi, dijawabnya tuh diminta meningkatkan ibadah, minta sholat, Ustadz saya mau tobat, Ustadz, kenapa Pak? Saya itu punya kecenderungan, suka dengan sesama jenis. Baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap manusia itu barangkali punya berbuat salah. Tapi berita baiknya, manusia yang terbaik adalah saat dia salah, dia ingin berusaha memperbaiki kesalahannya. Berbahagialah ketika Anda datang ke sini, Anda sedang mendapatkan cinta Allah, karena dengan itu Anda mendapat hidayah untuk berubah. Tidak semua Pak orang bisa seperti Bapak. Insya Allah sekarang Bapak berubah ya. Yuk sekarang, ayo kita belajar pelan-pelan. Banyak istighfar dulu, tobat dulu, kenali hikmah kehidupan. Sekarang begini Pak, apa Bapak mau kalau ibu Bapak berhubungan dengan sesama ibu-ibu lain? Apa Bapak mau kalau Bapak, ayahanda Bapak itu berhubungan dengan pria-pria lain dan itu di hadapan Bapak, Bapak ridho enggak? Kira-kira kalau Bapak, bapaknya Bapak nih berhubungan dengan Bapak lain, ada enggak Bapak sekarang? Kadang-kadang pada orang-orang demikian enggak harus banyak pakai dalil. Itu yang bikin disertasi kemarin itu, ya, yang katanya hubungan seks di luar nikah itu boleh, tanyakan kepadanya. Kalau ada dengan anak perempuan Anda berhubungan seks, Anda ridho enggak? Ridho enggak Anda? Tanyakan begitu. Kalau anak perempuan Anda disetubuhi oleh orang lain, dizinahi oleh orang lain, ridho enggak Anda itu? Yakin saya demi Allah, saya kata. Yakin saya, hati kecil akan mengatakan jangan. Kalau anak Anda berhubungan seksual di luar nikah, ridho enggak? Istri Anda, ibu Anda dan sebagainya, ridho enggak? Tanyakan pada istrinya, kalau dia mengatakan itu, tanyakan pada istrinya, mau enggak istrinya begitu? Enggak akan mungkin, karena fitrah itu enggak akan bisa ditolak. Paham ya? Jadi kadang-kadang mesti ada peluang-peluang untuk mendapati itu. Makanya kalau konsultasi pada yang memberikan solusi, jangan datang pada yang memberikan masalah. Saya punya Pak kecenderungan senang sama jenis. Oh enggak apa-apa Pak, itu memang fitrahnya Bapak begitu. Bapak masuk aja komunitas homo. Itu bahaya, kan ada yang begitu. Ada bahkan dibela, nyampe demo, mau masukin undang-undang, bikin festival. Itu yang berbahaya. Ya kan jelas dalam fikih juga, makanya orang-orang laki-laki yang melambai itu enggak bisa jadi imam dalam sholat, khawatir bubar. Allah. Habislah kemudian sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis hukum semua. Itu fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas ya? Jadi ilmu mendekatkan kita kepada pengetahuan untuk memahaminya, dan dengan paham itu dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuntutlah pengetahuan itu untuk kita dapatkan pemahamannya. Maka hukumnya fariidhah. Ya, saya teruskan dulu untuk menyampaikan analisis kata-katanya. Talabul ilmi, menuntut pengetahuan untuk mendapatinya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, fariidhatun, adalah sebuah kemestian, kewajiban. Ibu cari ibu. Cari sekolah yang ibu investasikan anak-anak ibu itu langsung naik level ke tingkat keimanan tertinggi. Dan itu investasi tinggi, Pak. Antum dapat pahala banyak di situ. Kenapa enggak Anda masukkan ke sekolah-sekolah yang diajarkan di situ, teman-teman sekalian? Fikih salat yang bagus, hafalan Quran yang bagus, matematika belajar juga, fisika belajar juga, kimia belajar juga, tapi salat dia belajar, menghafal Quran juga. Itu yang paling bagus.
Makanya ketika lulus, bukan cuma lulus sebagai seorang mahasiswa, tapi lulus langsung sebagai seorang mukminun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengamalkan apa yang dia kerjakan itu, yang dia pelajari, Anda dapat bagian pahalanya. Karena cuma masalah umum saja, yang tidak beriman pun, yang belum beriman bisa mengerjakan itu. Lantas apa bedanya anak Anda dengan anak orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Nah, jadi mohon izin ya, tidak semua tempat itu bisa disebut dengan majlis tafaqquh. Sepanjang tidak memahamkan kita dengan agama. Ya, justru yang membuat kita jauh dari agama itu yang dijauhi, jangan sampai rusak iman kita. Termasuk menyekolahkan anak-anak yang di situ bisa merusak iman, itu yang bahaya. Sudah tahu zina itu, ya hubungan seksual di luar nikah itu udah pasti salah. Ya, tiba-tiba jadi benar misalnya. Ya, saya kan katakan anak SD aja tahu hubungan di luar nikah itu haram hukumnya, anak SD. Anda sekolah sampai tinggi-tinggi sampai S3 masih belum tahu juga. Ya, mau tingkat sampai tingkat berapa lagi itu? Ya. Nah, jadi tapi kalau Anda masukkan ke tempat-tempat seperti itu, mendapati lingkungan yang demikian, itu merusak iman Anda, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Termasuk majlis ilmu yang tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ngaji di tempat yang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, merusak iman Anda, haram hukumnya. Ya, bukan jihad namanya, bunuh diri namanya. Bunuh iman. Ya, jelas ya? Dan berita baiknya, kalau wafat orang ini saat sedang mengaji, maka tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat yang kedua tadi. Ya, beliau baca sampai ayat 172, baca dari ayat 169-nya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Kalau ada orang-orang yang sedang berjuang di sisi Allah, kemudian tiba-tiba dia wafat, datang ajalnya kepadanya, jangan dikira wafat begitu saja, tapi Allah akan muliakan ia saat masuk ke alam kuburnya. Begitu masuk ke alam kuburnya, dia tidak usah capek lagi. Dia akan menikmati semua kenikmatan kubur dengan sangat indahnya. Saking nyamannya, dia gembira. Farihina bima atahumullah min fadli. Datang, nikmat, nikmat, nikmat. Sudah tidak ada ibadah lagi. Yang dalam kubur itu sudah tidak ada sholat lagi. Nah, jadi jangan bercita-cita masih sholat di alam kubur. Saya masih pengen baca Quran di kubur. Tidak bisa. Tidak bisa, sudah tinggal nikmat saja. Makanya nanti banyak hadis mengatakan, orang yang wafat jihad fisabilillah itu, kalau bisa mau mohon pada Allah, ya Allah saya pengen balik lagi supaya mendapat nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi, padahal sudah nikmat di dalamnya. Dan kalau Anda tahu, kata Allah, kalau Anda tahu, kalau mereka memungkinkan, tapi nggak mungkin. Ya ini ada bahasanya ada. Kalau mereka memungkinkan, tapi nggak mungkin, mereka akan datang kepada ahli ya, keluarganya, temannya, kerabatnya, dan menyampaikan, hey, kamu nggak usah sedih. Kamu jangan nangis, karena aku wafat. Di sini lebih enak dibandingkan dengan tempat kamu sekarang beraktivitas. Kalau bisa, cepat ke sana, cepat ke sini sekarang. Cepat nyusul. Di sini lebih enak dibandingkan apa yang telah kamu nikmati sekarang. Kamu capek, walaupun kamu kaya, kamu masih kerja. Kamu mengurus benda-benda yang kamu dapatkan itu. Anda kaya, sudah pensiun, tapi kan ngurus juga. Mobil diurus, rumah diurus, anak diurus. Sini nggak ada yang diurus, semua nikmat, 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 nikmat. Memberikan kabar gembira, tapi tak mampu melakukannya seketika dengan langsung, itu dalam bahasa Arab disebut istabshara yastabshir. Tapi kalau bisa menyampaikan secara langsung berhadapan disebut basyara yubashir. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup dan diberi perintah oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira supaya umatnya masuk surga, kerjakan amalan ini. Kalimatnya menggunakan basyara. Buka Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan berita gembira kepada umatmu. Pada sahabat-sahabatmu dulu yang masih hidup. Beliau masih hidup. Ya, kalau mereka mau beriman dan menjadikan iman itu membimbing mereka beramal soleh, saya siapkan surga untuk mereka. Nabinya masih hidup. Tapi ketika masuk ke alam kuburnya, kita masuk ke alam kubur, wafat kita di dalamnya, kata Allah, para pejuang fi sabilillah itu wafat diberikan kenikmatan. Alhamdulillah. Kalau dia mampu mengabarkan nikmatnya, dia akan sampaikan pada kawannya, kerabatnya, keluarganya, jangan nangis mah, jangan sedih mah.
Anak-anakku jangan nangis, jangan sedih. Teman-teman jangan sedih karena aku pergi. Aku di sini nikmat. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim yastabshiru. Bukan basyara. Kalau dia mampu dia akan sampaikan, cuman dia enggak bisa sampaikan. Makanya Allah yang memberitakan kepada kita semua. Kalau enggak percaya nanti wafat aja ya. Kalau tiba ajalnya nanti akan kelihatan tuh. Kan kelihatan. Dan kita enggak bisa memilih untuk cepat wafat karena sudah ada ajalnya. Makanya bunuh diri enggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan, minum Baygon misalnya ya, satu baskom kalau belum tiba waktunya ya enggak akan meninggal juga. Ya, jelas ya?